dari darat terus masuk di kampung. Dia bilang, janganlah kamu takut, kami tidak kacau orang kampung. Nah, apa situ di situ dia. Tapi saya ini yang anu ini cucuku. Kami dalam satu rumah 10 orang. Jadi lepas itu, nah di situ nak kami. Jadi bila datang anu ini apa ini? Yang anu ini, yang heli-heli itu jet itu membom, nah terus kami lari. Lari terus. Kan takut juga. Jadi orang minta makan lah. Minta makan. Dorong lapar lah itu. Lapar. Berapa hari sedorong pecik di situ? 3 hari kita. Aku lupa juga lah. Pasal kita ini terlampau takut. Di situ tidak apa-apa tidak boleh dibawa lagi. Jadi apa saja dia minta mau makan, masakan. Misalnya itulah, jemput kaki. Jemput kaki. Dia mandi situ juga? Iyalah, dia mandi. Berapa hari di rumah kecil? Dua hari. 50 orang penuh dalam satu rumah? Bukan, yang berpisah-pisah di orang, satu-satu rumah. Di rumah Pak Cik berapa orang? Agak-agak siapa sih? Agak-agak, ada 9 orang. 9 orang. Senjata bawa senjata kah dia apa nih? Ada dia sembahyang kah dia buat apa? Tidak ada. Tapi tidak mengacau di dalam rumah. Oh, dia bilang jadi, kamu tutup semua. Ada cakap bahasa apa? Bahasa Suluk. Bahasa Suluk. Pak Cik paham. Paham juga. Lah, tapi kami punya belanja lah itu. Punya belanja kasih makan untuk kasih makan semua. Supaya kami tidak dikacau. Itulah kita takut ini. Kami belum awal lari. 10 orang. 10 orang. Kita ya, masuk budak-budak. Masuk budak-budak. Semua ni. Enggak ya. Macam ini ada ditinggal di pada. Dia orang dah nangis ke? Dia dah nangis? Macam mana lagi menangis, takut sudah budak-budak. Ada yang belum berayap lagi. Yang budak-budak cucu gitu. Bila itu jet sudah datang, pakcik lari lah. Yalah. Lari ke mana? Lari tinggi sini lah. 38? Jadi orang yang panceroboh itu ikut lari juga? Enggak, di situ dia. Di rumah kamu? Bukan, di tempiaran dia orang di bawah. Sini datang bagaimana? Naik apa ke sini? Naik motor. Pertama jalan kaki di perumahan sana, di dalam blok sawit orang kampung. Jadi nasib ada cucu. Ini jalan satu pokok sawit berhenti lagi. Terlampau tua sudah. Aku pun ini umurku 73. Tukang naik apa kecil? Enggak tahu, jalan kaki dia bilang dari Tenduo. Oh, dari Tenduo dia orang. Itu pertama dia orang datang kurang lebih lah jam 8. Jadi itu dia orang terus pergi rumah kami. Jadi dia minta tolong, minta makanan. Lepas itu saya bilang tidak ada kami punya makanan ini. Jadi dia bilang apa-apalah kamu kasih kami makan saja. Jadi tidak tahu lah sama dia ini. Sama kami tidak ada kami kasih. Habis tidak ada makanan ikan di rumah kami. Yang itu perempuan datang pergi rumah kami dua. Tapi yang belum sampai di rumah kami ada lagi 4. Jadi 6 semua. Jadi dalam dorong 6 perempuan berarti semua 50 lah, 6 perempuan. Iya. Per laki-laki. Tapi banyak lagi yang belum sampai di rumah kami. Jadi dorong bawa apa? Bawa senjata? Ada juga bawa senjata. Ada tidak ada. Bawa apa? Bawa apa? Bawa perang.
orang apa, Pak? Selasing. Orang Selasing. Oh, orang Selasing. Dia tanya ada ke mana, saya bilang tidak ada. Habis jauh kami ini dari camp. Ya. Kami sama bini ku saja. Itu orang saja. Perasaan saya terbang saya. Takut. Ya, takut. Kenapa tidak lari saja? Hah? Kenapa tidak lari saja? Habis banyak orang dibawakan. Oh, dan lagi naik di rumah lagi ya. Di bawah. Itu dua orang saja yang naik, perempuan saja yang naik. Naik di rumah. Ya, separuh ya, di bawah. Ya. Yang perempuan naik tiga tetap bawa senjata kan? Tidak ada. Apa dia bawa? Tidak ada. Oh, kosong lah. Ya, kosong. Jadi apa di cekap itu perempuan sama kecil? Apa dia cekap? Dia aneh saja itu minta tolong saja dia minta makanan. Kami di situ berkumpul dengan dia orang satu malam saja. Habis itu macam mana Pak Cik larikan diri? Dia minta diri. Minta izin. Minta izin lari? Ya. Dia orang izinkan juga? Ya, dia orang izinkan juga. Ada bawa beka? Tidak ada. Ya, usah yang itu, penceroboh? Pacik lah. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada sama sekali, untuk badan saja. Oh, jadi satu-satu di badan saja? Iya. Waktu hari Senin. Hari Senin kah itu, hari Selasa kah? Hari Senin tanggal 18, hari Selasa tanggal 19. Nah, dia dalam dua lah itu. Saya lari dari kampung.